رحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita kita diberikan kesehatan dan kesempatan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kehidupan kita di dunia terlebih bekal untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita bersama mempelajari tentang kitab Tauhid. Yaitu kitab yang membahas tentang wajiban seorang hamba dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya tidak terjatuh pada kesyirikan dan perkara baru di dalam agama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dan kita membaca dari penjelasan sesoleh Fauzan Hafizullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas Fisar Kitab Tauhid. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menyelesaikan dari bab Maja'a minat taglid piman abadullah abadallah inda qabri rajulin salih fakai fa kaifa idha abadah yaitu bab apa yang datang dari ancaman keras pada siapa yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang saleh maka bagaimana apabila dia menyembahnya atau menyembah ya orang yang dikuburkan tersebut dan bab yang selanjutnya masih ada kaitan dengan bab yang sebelumnya yaitu perkataan muallif rahimahullah ta'ala babun maja'a annal huluwa fi kuburi salihin yusayiruha awthanan tu'badu min dunillah yaitu bab apa yang datang bahwasannya al-ghulu yaitu melampaui batas dalam kuburan orang-orang saleh ini akan menjadikannya yaitu sebagai autanan itu sebagai sembahan-sembahan yang tuh badu nillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca? Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله به علمكم في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Jazakallah khair Barakfik Beliau Rahimullah Ta'ala Yang mendatangkan Dalam bab ini Yaitu Apa yang disebutkan oleh Imam Malik Rahimullah Ta'ala Dalam Al-Muwatta ya, Dan hadis ini Ya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam watak dari hadis Atau bin Yasar mursalan. Ya jadi hadis ini adalah diriwatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala ta dari Atau bin Yasar secara mursal. Ini seorang tabi'i yang kemudian dia meriwayatkan langsung kepada Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Akan tapi ya hadis ini datang mausul itu menyambung atau bersambung kepada Rasulullah SAW dari jalan yang lain. Ya, dari jalan yang lain yang tetap dari hadis Abi Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah marfu'an. Ya, marfu'an. Itu dengan lafaz Allahumma la taj'al qabri watanan. Ya Allah, Janganlah engkau jadikan kuburanku watanan. Itu sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'anallahu qauman Allah Subhanahu wa taala melaknat suatu kaum ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat menjauhkan dari rahmat suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka Itu sebagai masjid, ya, sebagai masjid, ya. Jadi, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, ya, kemudian kesimpulannya bahwasannya hadis ini, ya, adalah hadis yang hasan. Karena tadi dikumpulkan, ya, dari hadis mursal, karena hadis mursal itu termasuk dari hadis yang lemah, ya, karena hadis mursal itu adalah termasuk, ya, dari hadis yang lemah, kemudian terdapat di sana hadis yang mausul itu marfu yang dari sahabat Abu Hurairah yang beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan lafaz yang kita baca. Dan di sini bahwasanya Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kuburannya tidak dijadikan sembahan yang dipalingkan padanya peribadatan. Karena ya sebagaimana kita ketahui dahulu orang-orang Arab ya mereka salat tawaf ya itu di sisi Ka'bah ya yang dahulu ya dahulu sebelum Rasulullah SAW ya menghancurkan ya dari berhala-berhala sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dulu di Ka'bah ada berapa? 360 berhala. Ya, 360 ya berhala yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya setelah ya Allah menangkan rasulnya, kemudian apa? Ya berhala-berhala ini disingkirkan atau dihancurkan ya dari ya sekitar Ka'bah. Dari sekitar Ka'bah ya maka peribadatan hanya dimurnikan ya untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala semata. Kemudian ya dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya bab ini ya ada keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Beliau berkata dalam Al-Qaulul Mufid, Hadal bab Lausilatun bima qoblah. Jadi bab ini terdapat keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Yaitu apa? Bahwasanya hulu terhadap kuburan orang-orang saleh itu akan menjadikannya ya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? akan menjadikan perkaranya itu apa bagi orang-orang yang telah melampaui batas ya mereka akan menyembah ya akan menyembah kuburan-kuburan ini ya akan menjadikan kuburan-kuburan ini sebagai ya sesembahan dan yang dinamakan hulu ya bahasa yang dinamakan hulu itu adalah ya mujawazatul had madhan au dhamman ya melampaui batas ya dalam memuji ataupun dalam mencela. Ini hulu ya. Tapi di sini adalah yang dimaksud adalah ya melampaui batas dalam memuji. Ya melampaui batas dalam memuji. Ya karena kita mengetahui ya kuburan itu ya ada hak bagi kita sekalian. Jadi ya apabila kita mendapati kuburan ya atau kita menjumpai kuburan maka kuburan itu ada haknya atas kita sekalian dari dua sisi bahwasanya kita tidak boleh menelantarkan ya dari kuburan maksudnya menelantarkan apa yaitu tidak merawatnya dengan baik ya karena di sebagian tempat ya kuburan itu jadikan tempat untuk apa untuk apa melepas hewan ternak ya dari masyarakat sekitar Ya, jadi apa kuburan dijadikan tempat untuk apa? Untuk ya melepaskan hewan ternak kemudian mencari makanan di sekitar kuburan. Nah, ini tidak ya, tidak memuliakan kuburan. Ya, karena kuburan itu adalah wakafnya untuk orang-orang yang telah meninggal. Jadi tanah kuburan itu adalah tanah wakaf ya bagi ya kaum muslimin yang telah meninggal. Maka tidak boleh ya seorang itu menghinakannya. Misalnya apa tidak boleh duduk di atas kuburan, ya, dan tidak boleh mengkapur kuburan, dan yang semisalnya dari adab-adab yang terkait dengan kuburan ini, kita tidak boleh apa menelantarkan, ya, yaitu haknya, yakni mayit, yakni orang-orang yang telah apa wafat mendahului kita. Nah, seperti apa, yaitu tadi, ya, karena kita lihat, ya, tidak tahu kalau di sini, kalau di ya, tempat lain, ya, itu ada bahkan untuk melepaskan hewan-hewan mereka atau bahkan ya digunakan sebagai ya jalan kemudian ya antum tidak ya, mungkin apa bahkan dilakukan apa prostitusi di dalam kuburan mungkin kalau antum dengar ya bahkan seperti itu ya maka ini adalah tindak ya pelecehan atau maksudnya bentuk dari perendahan terhadap apa dari kemuliaan kuburan, kemudian ini tidak boleh kita remehkan. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya kita tidak boleh melampaui batas, ya, melampaui batas, ya, dalam kuburan, yaitu menjadikannya kuburan itu adalah ya, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini juga kita saksikan, ya, sebagaimana ini juga kita saksikan, ya, banyak terjadi, ya, di berbagai tempat bahwasanya di sana kuburan ya kemudian dibangun di atasnya masjid ya orang berdatangan bahkan melakukan perjalanan safar ya untuk ya mengalap berkah itu untuk mencari keberkahan dari tempat tersebut. Kemudian di sini ya dikatakan dalam fi kuburi salihin ya dalam kubur salihin ya Sayyid Ibnu rahimahullahu taala mengatakan Bahkan orang-orang soleh ini ya mencakup para ambia, ya para nabi, ya wal aulia dan juga para wali, ya bahkan siapa saja yang di apa di bawah mereka yaitu bagi orang-orang yang mengagungkan kuburan baik itu bukan kuburannya para nabi ya akan tetapi kuburan orang yang dianggap soleh maka ini juga masuk ya dalam larangan yaitu berbuat melampaui batas Ya, berbuat dalam berbuat melampaui batas. Kemudian ya di sini ya disebutkan ya oleh penulis rahimallahu taala ya sebagaimana yang kita telah sebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik ya kemudian tadi ya pada sanat yang mausul yang bersambung atau marfu itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi tujuan dari datangkan bab ini yaitu supaya ya memperingatkan pada kita sekalian dari berbuat gulu ya terhadap orang-orang saleh ya dan bahwasanya gulu itu akan mengantarkan ya kepada seorang dalam beribadah ya terhadap yang ya dilakukan tindak gulu tersebut Ya, kemudian ini menunjukkan bahasanya apabila itu dijadikan sesembahan, maka itu termasuk dari Awthanan ya termasuk sembahan, walaupun itu adalah orang-orang soleh, walaupun itu adalah kuburan orang-orang soleh. Ya, kemudian ya bahasanya peringatan ini ya adalah larangan untuk membangun ya di atas kuburan itu adalah masjid, ya karena itu bisa mengantarkan untuk dijadikan Ya, dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala walaupun ya tidak berbentuk ya suatu yang disembah misalnya apa bukan patung ya kan orang yang namanya menyembah biasanya di hadapan apa di hadapan patung tapi ya di sana ada yang menyembah yaitu tadi kuburan sekarang yang disembah itu apa ya kuburan ini tidak ada bentuknya seperti ya seorang apabila dia menyembah patung atau pohon misalnya ya atau tiang ya atau tiang ya bahkan ini disembah atau dinding ya atau bebatuan dan yang semisalnya ya dan yang semisalnya kemudian kita akan baca dari apa yang disebutkan oleh ya sesoleh Fauzan ya Taala ya beliau menyebutkan ya dalam syarahnya yaitu dalam mulakhs syarih Taala munasabatum bab li bitauhid ya keterkaitan atau kesesuaian judul terhadap kitab tauhid itu adalah annal musannif bahasanya musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimallahu taala lam itu tatkala beliau ya memperingatkan itu mentahdir memperingatkan dalam bab ini ya dan juga dalam bab yang sebelumnya yaitu minal ghulu fi salihin ya dari melampaui batas kepada orang-orang saleh arada ayyubaiyna beliau hendak menjelaskan dalam bab ini fi hadzal bab annal bahwasanya wulu fil kubur itu adalah wasilatun ila itu adalah ya sebagai sarana ya yang menghantarkan kepada kesirikan dan kesirikan sebagaimana yang kita ketahui adalah al mudad litauhid itu adalah lawan dari Ya, tauhid ya lawan dari tauhid ya yang demikian itu bi amwat yang akhirnya mengantarkan ya seseorang itu ya akhirnya menyembah atau beribadah kepada orang-orang yang telah mati ya sebagaimana kama arada aidan sebagaimana juga beliau menginginkan untuk mengingatkan ya dari melampaui batas terhadap ya kuburan ya terhadap kuburan tadi kita telah sebutkan bahwasanya di sana kuburan itu ada haknya. Ya, tetapi ya di sana ada perkara-perkara yang kita tidak diperbolehkan untuk melampaui batas di dalamnya. Kemudian di sini terjemah tuh Al Imam Malik ya, yaitu biografi dari Imam Malik, beliau adalah Al Imam Malik Ibnu Anas bin Malik bin Abi Amir Al Asbuhi. Ya, Al Asbuhi ini asalnya dari Yaman yang di kota Asbuh. Asbuh itu dekat dengan Yafius. Kalau antum nanti yang dimudahkan ya ke Yaman, yaitu aslinya Imam Malik adalah dari negeri Yaman. Ya, Imam Daril Hijrah. Ya, beliau dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Ya, Imam Daril Hijrah dan juga salah seorang Imam Al-Arbaah. Ya, salah seorang Imam mazhab. Beliau wafat pada tahun 170 ya 9. Jadi beliau wafatnya pada tahun 179 rahimallahu taala. Dan beliau memiliki kitab yang namanya apa? Kitab apa? Muwatta, ya Muwatta Imam Malik. Dan kitab ini adalah sangat ya masyhur, ya, sangat masyhur. Ya, karena ya beliau adalah Imam Mazhab dan juga ya beliau rahimallahu taala ya sangat memiliki perhatian dalam ilmu hadis ya dalam ilmu hadis ya bahkan apabila kita mengetahui ya sanad beliau rahimahullah taala ta itu apa lebih dekat dibandingkan apa sanadnya Imam Bukhari kalau so Imam Bukhari wafatnya tahun berapa 256 ya Imam Bukhari wafatnya 256 Imam Malik ya sanad ya wafatnya tahun berapa tadi 179 berarti lebih dahulu kan ya beliau lebih dulu sanadnya lebih pendek ya apabila sanat itu pendek lebih sedikit kemudian sahih ini merupakan apa keutamaan yang besar ya sekali ya apabila selama ya para perawinya itu ya thiqah atau disifati dengan ya di bawahnya thikoh, hasan misalnya ya atau hasan maka ini ya merupakan nikmat ya karena jalurnya dekat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dekat dengan ya sahabat ya dekat pada sahabat kemudian lebih lebih ya apabila ya sahabat itu ya langsung dari Rasulullah alaihi Wasallam yang disebutkan bahwasanya adalah merupakan hadis yang ya sahih atau marfu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan di sana yang banyak ya dari para ulama yang memiliki perhatian dalam mensarah kitabnya muwatta yaitu muwatta Imam Malik rahimahullah taala ya di adalah kitab At-Tamhid ya At-Tamhid ya karya dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala ya Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala yang wafat tahun 463 ya beliau mensarah ya dari kitab muwatta Imam Malik yaitu menyebutkan dari ya ucapan-ucapan ya para sahabat ya kemudian terdapat sanatnya ya seperti itu dan juga beliau memiliki juga al istidkar ini juga merupakan ya sarah dari kitab muwatta imam malik tapi ya modelnya adalah menyebutkan tentang para ya perawi hadisnya dari ilmu hadisnya ya maka ini termasuk ya dari kelebihan yang disebutkan yang dalam muwatta imam malik dan di antara mungkin untuk mimbab faedah ya di antara perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah salah seorang yang sangat bersemangat ya dalam menuntut ilmu ya sejak kecilnya ya beliau menceritakan ya ini saya terjemahkan dari bahasa Arabnya yaitu dahulu ibuku memakaikan serban kepadaku ya jadi dahulu yaitu di masa kecilnya ya ibuku yaitu ibunya Imam Malik itu memakaikan serban ya kemudian ibunya berpesan kepada ya ibu ibuku berpesan kepadaku ya kemudian apa yang dikatakan pergilah menuju Robiah Robiahnya adalah Robiah ar roi ya beliau adalah salah seorang gurunya Imam Malik yang wafat tahun 136 ya pergilah menuju Robiah kemudian apa lalu belajarlah adab ya darinya terlebih dahulu sebelum apa belajar ilmu ya ini dahulu ya para imam dahulu apa mereka mendahulukan ya belajar adab terlebih dahulu itu dari sisi apa ya mempelajari adab ilmu yang terkait dengan apa ya kesopanan ya tata kerama dan semisalnya sebelum mereka itu apa ya mencari ilmu ya sebelum mereka ini apa menuntut ilmu. Dan di antaranya yang mereka lakukan adalah ya menghafal Al-Qur'an terlebih dahulu, kemudian belajar adab, baru mereka nantinya menuntut ilmu dari bidang-bidang ilmu agama. Ya, adapun sekarang yaitu yang dilakukan yaitu dikumpulkan ya antara ilmu adab dan juga ilmu ya dari ilmu ilmu agama. Ya, dari ilmu ilmu agama. Dan ini sekali lagi ya adalah perkara yang seharusnya apa? diperhatikan. Jadi selain seorang itu belajar ilmu agama, ya diperhatikan juga untuk ya belajar dari adab, ya untuk belajar dari adab sehingga ya adab itu akan mengiringi ilmu seorang, ya seorang penuntut ilmu, ya apabila dia tidak beradab, ya maka ya akan mendatangkan ya kerusakan dalam ilmunya, ya karena seorang itu tidak memiliki adab ya sebagai seorang penuntut ilmu. Padahal kita mengetahui Rasulullah SAW itu ya mengajarkan atau menyampaikan semua adab, ya sampai apa? Ada buang hajat itu masuk di dalamnya, ya ada buang hajat itu juga disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Ya ini diantara perkataan Imam Malik, rahimahullah taala. Kemudian ya dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini ya bahwasanya Allahumma Allahumma di sini adalah munada ya Allahumma ini adalah munada ma beniun alat dom ya jadi pada Allahumma ini adalah aslinya apa ya Allah ya Allahumma itu aslinya ya Allah kemudian apa dibuang ya nidanya ya kemudian ya nidanya ini dibuang ya nya dibuang ya dikarenakan apa ya karena untuk memulai dengan apa nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah. Ya, ini faedah yang disebutkan saya Ibnu Taimin ya untuk tujuannya apa? Untuk mulai dengan kata Allah. Kemudian apa? Digantikan yaknya tersebut itu dengan huruf mim. Ya, dengan mim yang menunjukkan atas apa? Atas jamak itu mengumpulkan ya seakan-akan seorang yang berdoa ya orang yang meminta itu mengumpulkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mimnya diakhirkan? Karena ini supaya apa? lafat Allah itu didahulukan. Makanya Allah ya dengan nama Allah Allahumma ya. Jadi ianya ya itu apa? dipindahkan kemudian diganti dengan huruf mim yang ditaruh di belakang supaya kata Allah itu adalah yang dikedepankan ya. Itu adalah yang dikedepankan ini sebagaimana yang disebutkan oleh saya menutaimin dalam Al-Qaulul Mufid ya dalam sarah kitab tauhid kemudian di sini wasana ya wasanan apa wasanan huwal ma'bud alladila suratalah itulah sembahan yang ya tidak ada surahnya itu tidak ada bentuk maksudnya apa tidak digambarkan ya seperti seorang bikin patung ya tapi itu adalah sesembahan ya seperti apa Kal kubur wal asyar tadi sudah kita sebutkan juga seperti kuburan ya al asyar yaitu apa pepohonan wal umat ya umat ini apa itu tiang misalnya bahkan ya ini saking apa termasuk khurafatnya orang-orang sufi ya tiang itu apa diibadai karena pernah berbicara yang dianggap tiangnya pernah berbicara kemudian apa ya ini tiang yang di keramatkan kemudian apa akhirnya itu ya seorang itu atau orang-orang itu kemudian mengalah berkah kepada tiang tersebut. Ya ini kalau antum tahu ya ceritanya banyak ya cerita-cerita khurafat yang apabila kita mendengar kita itu akan ya menangis dari satu sisi dan juga akan tertawa dari sisi yang lain. Ya, bisa menangis dan tertawa. Ya, menangis kenapa? Ya kita sedih. Ya, orang ya tidak mengetahui ilmu tauhid. Ya, kadang seorang itu ketika disampaikan di sana ada perbuatan zina begini-begini, uh langsung misalnya apa tergerak hatinya. Ya gimana itu? Misalnya seorang anak menzinai ya orang tuanya misalnya menzinai ibunya. Oh ini perkara yang besar sedangkan disebutkan di sana ada kesirikan, di sana ada apa? penyembahan terhadap kuburan, ada ngalah berkah di lautan, hatinya itu tidak tergerak ya, lebih kuat. Padahal ini adalah apa? perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang hamba. Tetapi apa? Tergeraknya hati itu berbeda ketika kemaksiatan itu dilakukan ya dengan apa? Misalnya disebutkan di sana ada kesyirikan, di sana ada yang menyembah bebatuan, di sana ada yang menyembah kuburan, di sana ada yang menyembah begini dan begitu, ya hatinya lain. Ya, makanya banyak dari kaum muslim ini tidak ya menyadari padahal ilmu tauhid adalah ilmu yang sepantasnya walaupun ya seorang itu sudah pernah belajar maka ya tidak ada aib bahkan ya menjadi suatu keharusan dia selalu untuk murojaah untuk membaca dan untuk mengetahui ya hal-hal yang ya belum dia ketahui ya dari ilmu tauhid ini ya akan tapi banyak orang yang terlalekan dianggap ilmu tauhid adalah ilmu yang mudah selama saya tidak menyembah patung di ya depannya misalnya seperti itu ya padahal itu tadi ya tauhid itu adalah ilmu yang akan menyelamatkan ya seorang itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwa al-ma'bud alladzi la surata seperti kuburan ya ini tadi sudah wal itu apa? Ya dinding atau pagar wal ahjar batuan wa dan semisalnya. Kemudian beliau sebutkan al-ma'nal ijmali lil hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu itu apa? takut ayyaqa fi ummatihi ya itu akan terjadi pada umatnya itu apa beri. itu ya akan terjadi ya itu bersama dengan apa kuburannya jadi kuburan Rasulullah SAW itu akan diibadai ya oleh umatnya ma'akoa minal yahud wa nasaran ini seperti apa yang terjadi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara bersama dengan apa kuburan Ihim. ya karena mereka terhadap kuburan para nabi mereka mereka ibadai Ya, mereka gulu ya, di dalamnya hingga ya, seorang autan sehingga menjadi apa sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kemudian, Rasulullah SAW itu apa? berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ya Allah Subhanahu kadhalik itu menjadikan kuburannya itu seperti yang demikian Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa telah mengijabai doanya Rasulullah SAW. Ya, doanya Rasulullah SAW itu diijabai. Bahwasanya kuburan Rasulullah SAW tidak disembah. Ya, sebagaimana yang antum lihat, ya kalau antum masuk sekali lagi pernah kita ceritakan masuk ke mana, ya mau ziarah kuburan Nabi itu cuma lewat saja. Antum sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, ya Umar, kemudian lewat sudah keluar. Ya, itu di apa? Di situ ada warna hijau kalau di Madinah, Ya, itu antum lewat saja, dan apabila berhenti, ini sudah ditegur. Ya, suruh lewat saja, enggak boleh megang. Kemudian, apa meminta berdoa? Apa istilahnya, mengalah, berkah, pegang-pegang? Itu sudah dilarang, sudah ada askarnya, ya, sudah ada tentaranya yang apa memperingatkan. Ya, ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doanya Rasulullah SAW, ya, hingga kuburannya itu tidak diagungkan, ya, tidak diagungkan. Maka ya di sini apa? Ya Allah ya jaala qabrahu kadzalik. Tsumma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanbih, memperingatkan atas sebab ya luhu ki siddatil ghadab Ya, sebab ya akan menyertai pada seorang itu apa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat ya kalau di sini adalah apa bil yahud wa nasara ya sebab laknat yang menyertai ya dari apa dari ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu sebagai ya sebagai apa sembahan selain Allah Subhanahu wa taala Adapun ya annahum ma fa'alu fi haqqi kuburil anbiya ya adapun apa yang mereka lakukan pada haknya kuburan para nabi hatta sayyaruha so authanan tu'bad. Ya, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi itu apa? Ya menjadi apa? Ya sembahan-sembahan yang disembah. Wa qa'u fi al-azim. Sehingga mereka ini terjatuh ya dalam kesirikan yang besar yang al-mudad li tauhid, ya. Itu adalah yang melawan dari tauhid. Karena syirik itu lawannya adalah tauhid. Kemudian munasabatul hadis lil bab ya, kesesuaian hadis ini terhadap judul yang didatangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala annal ghulu fil kubur bahwasannya ghulu di dalam kuburan itu akan menjadikannya awta tu'bad ya akan menjadikannya sebagai apa sembahan-sembahan yang ya yang disembah karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda Allahumma la taj'al al qabri wa thanan yu'bad ya Allah jangan jadikan ya kuburanku menjadi sembahan yang disembah. Ya, wa bayyana dzalika ittakhidu ya atau ittakhadu ya karena mereka ya orang-orang Yahudi dan Nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu apa? sebagai masjid. Kemudian ma yustafadu minal hadits? Apa yang diambil faedah dari di sini? Siapa yang baca? ma yustafadu min hadis al an al gulua fil kubur al yajaluha awsanan tu'bad iya bahwasanya gulu yaitu melampaui batas dalam kuburan para nabi ini akan menjadikannya apa sembahan sembahan yang disembah ya sembahan sembahan yang yang disembah terus ya Asani anna minal kuburi masjid. Iya, bahwasanya termasuk dari gulu pil kubur itu apa? Termasuk melampaui batas dalam kuburan yaitu apa? Menjadikannya menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dan ini adalah akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian itbatu tisafillah subhanahu bil ghalib ala ma yalik bi jalalih iya itu apa penetapan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa sifat ghadab ya sesuai dengan ya apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala ya sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala jadi ghadabnya Allah Subhanahu wa taala ya itu berbeda dengan ghadabnya apa makhluk ya antum ketahui kalau makhluk itu apa ghadabnya itu apa biasanya apa? Me, apa, menyebabkan sesuatu yang tidak terpuji ya karena seorang ya makhluk ya atau bani adam apabila ghadab itu antum bisa mengetahui bisa terjadi sesuatu yang tidak ya terpuji bisa seorang yang marah itu membunuh orang lain bahkan mentala ya istrinya atau bahkan memecahkan apa yang berada di hadapannya ya dan sebagaimana ya sebagaimana yang kita ketahui adam ada pun ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya fala yatatarattab alai illa athar hamidah ya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terhasilkan padanya melainkan ya athar hamidah yaitu pengaruh yang kuat ya pengaruh yang terpuji kenapa li hakim karena Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana ya maka tidak mungkin ya terjadi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala melainkan ya kesempurnaan apa yang Allah lakukan ya sesuai ya dari apa yang dia lakukan apa pada tempatnya ya intinya bahwasanya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu apa tidaklah seperti apa marahnya ghadabnya ya makhluk ya tidak dalam hakikat dan juga tidak dalam pengaruhnya ya tidak dalam akibatnya. Ini ya murkanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa? Ya, murkanya yaitu makhluk. Seperti firmanya Allah SWT wa taala, ya, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Ya, dan menunjukkan akan ya bahasanya di sana ada yang mentakwil ya bahasanya marah ini maksudnya adalah intikom yaitu untuk balas dendam ya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma asafunang taqamna maka tatkala mereka itu apa ya membuat marah kami ing taqamna maka kami siksa mereka kami balas mereka ya jadi di sini maksudnya apa asafuna ini yani mereka ini akdobuna mereka apa asafuna yaitu mereka membuat marah pada kami kemudian ya Allah SWT taala setelahnya apa membalas. Jadi intikom itu bukan makna dari ghadab ya, tetapi merupakan athar atau akibat yang terjadi dari ghadab ya. Maka karena di sana ada yang mentakwil bahwasanya ghadab itu bermakna intikom yaitu apa membalas ya membalas dendam ya seperti itu tapi ini menunjukkan dalam ayat ini bahwasannya Ya, ghadab itu bukanlah bermakna al-intikom. Tapi al-intikom itu adalah akibat ya dari ya kemarahan atau kemurkaan. Maka ini diantara ya tambahan saja. Ya, adapun yang kita baca ini sudah cukup bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab ini yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang baca lagi? Matan yang kedua. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولبن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق فمات yeah. فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج يا جزاك الله Ya, kemudian beliau rahimahullah taala mendatangkan ya Wali abnijarir, Jarir bisana dihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Ya. Kemudian beliau mendatangkan Wali Ibni Jarir. Ya, Ibnu Jarir di sini adalah At-Tabari. Ya, Al-Imam al, al Muhammad bin Jarir At-Tabari. Itu sahibu tafsir. Ya, beliau wafat ya tahun 310. Ya, kita baca dulu nanti ada faedahnya kita akhirkan. Ya Ibnu Jarir rahimahullahu taala wafat pada tahun 310. Ya dan beliau mufassir. Ya memiliki kitab ya tafsir. Itu tafsir yang terdapat dalamnya dari atar-atar ya salaf. Ya, atar-atar salaf. Tetapi tidak semua dari apa yang beliau sebutkan ini tidak semuanya sahih. Ya, jadi di sana ada yang lemah. Maka ya seorang yang memiliki ilmu mustalah ini Ya, di antara keperluannya adalah untuk mengetahui ya mana yang sahih dan mana yang lemah. Karena tidak semua yang datangkan oleh beliau ini apa? sahih semuanya. Ya, tidak semuanya. Sahih tapi beliau mengumpulkan ya tafsir ayat itu dengan apa? ya dengan asarnya generasi salaf. Ya, atarnya generasi salaf. Maka apabila seorang memiliki ilmu mustalah dan juga memiliki ilmu tafsir, usul tafsir, maka ini akan banyak membantunya apabila dia nanti akan membaca dari kitabnya Ibnu Jarir al Tabari wa taala karena banyak atar-atar yang disebutkan dalam kitab tafsirnya kemudian di sini An Sufyan ya Sufyan di sini yang tampak ya adalah Sufyan Musaid al Tha'uri ya karena Sufyan itu ada dua itu Tha'uri dan Ibnu Uyainah kalau Ibnu Uyainah itu meninggal 198 tapi kalau Atthauri itu meninggal 161 sebagaimana disebutkan di sini. Ya, jadi sana di sana ada Sufyan ya Atthauri, Ada Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau Uyainah itu wafatnya 198. Ya, tetapi yang dimaksud di sini ya al Athar. Ini sebagaimana juga disebutkan ya dalam ya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, al Athar bahwasanya ini adalah Sufyan Atthauri, Imamun Hujjah, Abidun Ya, beliau wafat pada tahun 161. Ya, Allah taala. Kemudian di situ An Mansur. Mansur di sini adalah Ibnu Muktamir, Tikotun Faqih. Ya, beliau wafat tahun 132. kadang yang mengatakan 131, Allah taala. Ya, kemudian di situ ada Mujahid ya Ibnu Jabr. Ya, Muhammad Mujahid Ibnu Jabr ini adalah tikotun imamun fitafsir. Ya, ini adalah salah seorang imam ya di dalam tafsir. Ya, dalam tafsir ya, beliau mengambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma, yani mengambil dari Abdullah bin Abbas. Ya, ini adalah turjumanul Quran. Ya, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu at-ta'wil ya, apa? wa faqihu fid-din wa alimhu fit tawil yaitu fakihkanlah ya Allah yaitu dalam agama dan juga alimu at ta'wil yaitu dalam tafsir dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan ya mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yaitu Mujahid ya menjabar ini wafat pada tahun 104. Kemudian Abu Jauza Abu Jauza ini adalah Aus bin Abdillah Ar-Rabi'i, thiqatun masyhur ya beliau adalah ya Aus bin abdillah Ya, beliau wafat pada tahun 83. Ini pada ya atar yang kedua di sini afaraitumulata wal uzza ya ini dikatakan di sini kana qala kana yalutu lahum musawik famata faakafu ala qabri ini bagi yang membaca apa lata itu apa taknya itu di tasdid ya jadi kana yalutu ya karena alata al itu dengan tanpa tasdid itu dari apa al ilah tapi kalau lata ya itu dari apa? Ya, dari adonan tepung. Ya, dari adonan tepung. Kemudian apa? Mereka ini dahulu ya membuat apa? Seorang ini ya adalah orang yang membuat ya makanan untuk para jamaah haji. Ya, kemudian apa? Sawik ini dari makanan. Ya, dari bentuk makanan. Dicampur situ campurkan kurma. Ya, kemudian tepung. Ya, kemudian di kemudian apa diperuntukkan oleh diperuntukkan untuk ya jamaah haji karena dia dulu adalah orang yang melakukan kebaikan kemudian apa akhirnya setelah apa setelah matinya kemudian manusia itu apa melakukan iktikaf itu apa ya menahan diri yaitu maksudnya apa duduk beribadah di kuburannya akhirnya menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibaca ya yaitu yalutu ya, ya. alata yalut yalutu tapi kalau alata al di situ tanpa tasdid itu adalah aslinya adalah al -ilah. ya apa roa itu wal uzza ya kalau uzza dari aziz kalau alata al itu dari al -ilah. begitu pula wakada kalau abul jauza an ibni abbas karena yalutu sawik lil ini bagi yang membaca apa tadi ya membaca dengan ya yalutu ya dari ya kemudian ya disebutkan di sini bahwasanya ya lutu sawiq Ayah li bi saman ya bisamin atau saman yaitu mencampurnya dengan saman yaitu minyak samin kalau kita menyebutnya adalah minyak samin ya antum tahu kan minyak samin tahu Abu Musa minyak samin itu yang minyak yang keluar dari ya dari sapi ya biasanya kalau orang-orang ya kalau di Arab sana biasa ya mereka menggunakan ya adonan kemudian nanti digabungkan dengan apa minyak samin tersebut kemudian diaduk dengan madu ya itu dimakan untuk biasanya apa makan paginya ya apalagi kalau madunya ya madu asli kemudian dimakan ya itu dicampur dengan minyak samin ini katanya ya menguatkan badan ya untuk menguatkan badan tapi kita pun nggak sampai duhur kalau makan pun tetap lapar saja juga Ya, tapi kalau orang Yaman yang biasa karena sudah memang makanannya. Ya, kita coba pun juga ternyata sudah lapar juga sebelum zuhur. Iya. Ini apa? Ya, mereka dulu ya, atau orang ini adalah yang membuat makanan untuk para ya jamaah haji. Kemudian apa? Ya akafu ala kubri. Akbalu wa wadhabu wa Ini apa? Beritikaf. Ya melakukan apa? Duduk kemudian apa meniatkan ibadah mencari berkah dari kuburan orang yang apa dahulunya yaitu membuat makanan untuk ya jamaah haji munasabatul athar lil bab anna sabab ibadatil lat huwa al ya ini kalau dibaca apa tadi di tasdid itu karena apa hulu ya melampaui batas ya pada kuburannya ya melampaui batas ya pada kuburannya Nah, ini adalah tindakan yang apa menjatuhkan seorang itu apa dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dibaca dua ya, bisa lata kalau di itu bacaannya Ibnu Abbas ya dan juga Mujahid dan Abu Saleh itu dengan mentas mentasdid. Adapun jumhur ya, jumhul qurra mereka membaca dengan apa? Dengan tanpa tasdid. Ya, Adapun kiroah yang lain, ya ini untuk faedah saja, ya seperti yang kita baca dalam kiroah apa hafaz an asim, ya tidak ada tasdidnya kan? Ya, jadi kiroah yang ada tasdidnya itu adalah kiroahnya ibnu Abbas dan juga Mujahid dan juga Abu Saleh, ya itu sebagaimana disebutkan oleh ya Imam atau Bari dalam Jamiul Bayan itu dalam ya kitab tafsirnya tadi. Adapun kiroah yang lain, kiroahnya jumhur kura bahwasanya lat itu adalah di allata itu dengan tanpa tasdid ya dengan tanpa tasdid dan ini disebutkan ini adalah ya rumah ya yang dahulu di Thaif yang dulu adalah ya diibadai ya rumah ini oleh orang-orang Quraisy ya sehingga rumah ini juga dihancurkan ya dihancurkan karena ini termasuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala Ya, maka di sini apa? Ya terdapat peringatan yaitu dari melampaui batas ya dalam kuburan orang-orang soleh ya sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Thaimin rahimullah taala. Kemudian ya sedikit dari apa yang ya kita tambahkan saja yaitu dari masing-masing biografi ini ya bahwasanya di sana kita sebutkan yaitu sedikit dari apa yang kita baca Ibnu Jarir ya tapi ini nanti menambah waktu enggak kira-kira dari yang kita baca ya Ibnu Jarir rahimallahu taala itu bentuk nasihat ya bagi kita sekalian ya walaupun ini mungkin belum selesai kita bacakan dari faedah yang bisa kita baca di antara ucapan Ibnu Jarir rahimallahu taala ya beliau rahimallahu taala mengatakan Ya, ini sudah diterjemahkan juga, Terus sudah kami terjemahkan. Bahwasanya di dalam tawadhu ya terdapat kemaslahatan. Ya, jadi seorang apabila dia menundukkan, merendahkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya terdapat kemaslahatan. Ya terkait agama dan dunianya. Ya, karena apabila manusia, ya apabila atau seandainya manusia menerapkannya di dunia, maka akan hilang permusuhan di antara mereka ya kita tunjukkan kalau seorang itu tawaduk ya maka dia tidak apa ada kedengkian terhadap apa ya saudaranya ya dia tidak akan ada kedengkian ya iri dan semisalnya dari apa yang dimiliki oleh saudaranya ya dan mereka akan merasa tenang ya dan hati ini akan apa lebih akan apa akan tenang ya dari apa dari yaitu tadi ya dari kecongkakan dari kesombongan ya dan juga apa merasa tinggi hati ini apabila sikap tawadhu itu dimiliki kemudian diantara yang disebutkan oleh Sufyan Atauri rahimahullah taala ya beliau rahimahullah taala mengatakan ya dahulu yaitu salaf ya mereka mengatakan adab yang baik ya itu adab yang baik itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau minta Arabnya kalau di lain waktu insyaallah ya saya kasih. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam khiliatul Aulia. Kemudian ya di antara ya perkataan Atauri juga janganlah ya engkau berteman dengan orang-orang yang menghitung hitung kebaikannya terhadapmu. Bisa dipahami? Ya, janganlah ya Engkau berteman dengan orang yang menghitung-hitung kebaikannya terhadapmu. Jadi seakan-akan kalau sudah berbuat kebaikan kemudian apa? Ingin diingat-ingat oleh ya apa? Orang yang telah dilakukan perbuatan kebaikan kepadanya. Ya maka janganlah engkau berteman. Kalau antum mendapati orang semacam ini maka tinggalkanlah berteman dengannya. Itu apa? Inginnya apa? Ya dihitung-hitung kebaikannya ini. Akhirnya apa? Ya, sukanya mengundat. Ya sukanya mengundat-undat yaitu sukanya apa ya man wal ada ya menyebut-nyebut kebaikan dan juga apa akan menyakiti orang yang ya telah dilakukan kebaikan padanya ya. kemudian ya diantara ya perkataan Mansur atau apa yang dilakukan Mansur ya Mansur Ibnu al Mu'tamir Allah taala jadi beliau Allah taala ini ya dulu diketahui ya dengan ibadahnya ya dengan salat malamnya ya Abu Ahwas ya taala ta berkata ya berkata anak perempuan tetangga Mansur Al Mu'tamid ya Mansur bin Al Mu'tamid ya Mansur bin Al -Mu'tamir. di sini tadi siapa Mansur Mu'tamid Tikotun Fakih ya Imam ya Imam Dhabi mengatakan Mansur bin Mu'tamid ini adalah Al Hafid At Thabit al qutbah Ahadul A'lam. Ya, ini pujian ad zahabi Jadi kisah ini berada pada siar A'lamin Nubala, karena Imam Zahabi Ya, Mansur bin Muthamir. Ya, jadi ini ada anak tetangganya, Pak. Anak perempuan tetangganya itu berkata kepada bapaknya. Ya. Itu mengatakan, ya, wahai ayahandaku, di mana sebatang kayu yang tegak berdiri berada di atap rumah Mansur. Bisa dipahami? Ya, jadi anak perempuan ini apa berkata kepada bapaknya ini tetangganya Mansur. "Wahai ayah, di mana sebatang kayu yang tegak berdiri berada di atap Mansur, di atap rumahnya Mansur?" Ya. Kemudian bapaknya menjawab gimana? Ya, berkata ayahandanya, "Wahai putriku, itu adalah Mansur." Ya. Jadi apa? Yang tegak berdiri di atap rumah Mansur itu adalah siapa? Mansur. Ya, bapak ini menjawab, wahai putriku itu adalah Mansur. Dulu dia sedang siap, apa? Dulu dia, ya, sholat malam. Ya, sekarang dia telah tiada. Bisa dipahami. Ya, kisah ini bisa dipahami tidak? Hah? Ya, si anaknya mencari, mana ini? Ya, yang dulu ada tiang. Ya, ada, ya, tiang seakan-akan tiang berdiri gini. Ya, kemudian kok tidak ada. Kemudian bawahnya menjawab, itu bukan tiang. Wahai anakku, tapi itu adalah mansur. Sekarang dia sudah tidak ada, makanya si anak ini tidak melihatnya. Makanya si anak tidak melihat tiang tersebut, karena yang sholat sudah wafat. ya Yang sholat itu sudah wafat. ya Jadi kisah ini disebutkan oleh Imam Dhabi Rahimullah Ta'ala. Ya. Kemudian ini juga ya dalam cerita yang lain, ya Abu'l-A'la bin Salim Rahimullah Ta'ala. Jadi dahulu Mansur yang disebutkan ini 132. Ya, di sana ada yang menyebutkan 133. Jadi Mansur dulu, ya, Mansur Al-Mu'tamir bin Mu'tamir ini adalah salat di atas ya, salat malam. Itu di atas rumahnya, di atap rumahnya. Maka tatkala wafat berkata seorang pemuda. Kalau tadi anak perempuan kan, tapi ini orang lain. Yaitu seorang pemuda. Ya, kepada ibundanya, kalau tadi kepada siapa, anak putri tadi kepada bapaknya, tapi pemuda ini berkata kepada siapa sekarang? Kepada ibunya. Ini, ini orang yang menyaksikan, ya, menyaksikan dari ibadah, ya, tetangganya, ya, ibadah dari tetangganya, ya. Kemudian dia bertanya, anaknya ini, anak laki-lakinya, bertanya, ya, wahai ibundaku, di mana sebatang kayu yang berada di atap rumah Fulan? Ya, wahai ibuku, di mana sebatang kayu yang berada di atap rumah fulan itu, rumahnya Mansur? Kok aku tidak melihatnya? Kok sekarang aku tidak melihatnya? Kemudian berkata ibundanya. Ya, ibunya mengatakan, "Wahai putraku, bukanlah itu sebatang kayu. Wahai putraku, bukanlah itu sebatang kayu. Itu adalah Mansur. Ya, sekarang dia telah tiada. Ya, semoga Allah merahmatinya." Ya. Ini apa ibadahnya? salaf ya ibadah salaf dengan apa salat ya malam ya ibadahnya salaf dengan apa ya salat malam ya ini disebutkan juga dalam siar a'lamin nubala ya ini disebutkan dalam siar a'lamin nubala kemudian tentang mujahid yang kita cuma satu saja ya ya yaitu mujahid bin jabr Allah taala beliau mengatakan ya barang siapa di antara kalian mampu bermalam dalam keadaan dia bertoharoh, kemudian apa? Dalam keadaan toharoh yang pertama, kemudian di atas zikir, yaitu berdoa, wa istighfar, ya, kemudian dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena sungguhnya telah sampai kepada kami, ya, bahwasanya apa? Ruh-ruh ini akan dibangkitkan di atas apa dia dicabut. Jadi apabila seorang ya dalam keadaan beristighfar. Kemudian dia dimatikan, maka dia akan dibangkit dalam keadaan apa? Beristighfar. Apabila dia apa? Ya, diwafatkan dalam keadaan toharoh, maka dia di, apa, akan dibangkitkan dalam keadaan toharoh di atas dzikir. Ya, maka ini ya, ini diantara apa? Selayaknya apabila seorang itu diberikan kemampuan, ya dia melakukan ya ibadah. Ya, walaupun ketika dia itu hendak tidur. Dan di antara yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabbar rahimahullah ta'ala, ta ya, beliau katakan, jika engkau menguap, ya, menguap, sedangkan engkau dalam keadaan membaca Al-Quran, maka berhentilah sejenak dari membaca hingga selesai menguapmu. Ya, dan itu tujuannya apa? Yaitu sebagai pengagungan terhadap kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ta ya bentuk adab kita ya kepada Al-Qur'an apabila kita menguap dalam ya membaca Al-Qur'an maka berhentilah sampai menguapnya itu apa ya pergi kemudian satu dari perkataan Abu Jauza rahimahullah taala ta Abu Jauza adalah Aus bin Abdillah ar i, ya thiqatun ya beliau mengatakan ya bahwasanya beliau apa naklul hijarah ahwan alal munafik min atil Quran. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam al khiliyah ya, bahwasanya apa? Memindahkan batu, ya, memindahkan batu itu lebih ringan atas orang munafik, ya, daripada dia itu apa membaca Al-Quran. Bisa dipahami, ya, asal ini bisa dipahami, yaitu apa? Memindahkan, ya, batu yang besar, ya, itu lebih mudah bagi orang munafik daripada dia membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Seorang munafik itu apa? Jauh ya dirinya dari apa? banyak membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai ya kita menyerupai orang munafik ya, yaitu apa? jauh dari membaca Al-Qur'an. Ya kita upayakan bahwasanya kita memiliki wirid yaitu kebiasaan ya untuk ya membaca Al-Qur'an jangan sampai walaupun sesibuk apapun kita sekalian itu apa? lepas dari membaca Al-Qur'an ya jadikan wirid antum ya sehari setengah juz lebih-lebih kalau satu juz dan yang semisalnya dalam sebulan bisa menyelesaikan al, baca Al-Qur'an ya tidak menghafal tetapi apa Al-Qur'an jangan sampai di ya lupakan dalam ya membacanya ya dalam membacanya ya ternyata waktunya ya mungkin terlalu panjang insyaallah kita cukupkan di sini dari apa yang disebutkan oleh ya beliau ternyata belum selesai insyaallah kita selesaikan pada kesempatan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya nanti panjang ya, akan menjadi panjang bagi antum sekalian. Kita cukupkan di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.